Sidang perkara dugaan pemalsuan surat jual beli tanah dengan terdakwa Poniman ini berlangsung Kamis sore di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa yang didudukkan di kursi pesakitan adalah terdakwa yang sebelumnya mendapat vonis bebas pengadilan atas perkara yang sama. Menurut tim kuasa hukum terdakwa, perkara yang menjerat kliennya banyak kejanggalan sebab terdakwa ditangkap kembali oleh polisi sesaat keluar dari rumah tahanan pasca vonis bebas. Tim kuasa hukum Poniman, Agustinus Hutajulu, mengatakan jaksa penuntut umum diduga telah melakukan pelanggaran HAM terhadap kliennya sebab menyerahkan berkas perkara dan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di hari yang sama. Dengan sengaja telah diabaikan oleh penuntut umum yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka terdakwa Poniman, dan kami di depan majelis hakim telah menyatakan mereservir hak dari terdakwa untuk segera mengajukan perbuatan melawan hukum kepada negara sekiu Kejaksaan Agung karena tidak melakukan pengawasan. Kemudian juga negara sekiu Kejaksaan Tinggi karena tidak melakukan pembinaan kepada bawahannya mendidik bagaimana caranya mengajukan perkara, dan kepada Kajari dan kepada penuntut umum. Akan segera kami ajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Jakarta tentunya. Agustinus berharap negara merespon perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan dan menindaklanjuti perkara yang dihadapi kliennya. Ahad Laila Isnin melaporkan.